Hai, tumben cantik hari ini. Gombal. Terus biasanya aku nggak cantik? Cantik, tapi nggak biasanya aja kayak gini. Siang, Tante. Tumben datangnya agak siang-siang begini. Iya, Tante. Kami mau ketemu sama wedding organizer buat bicarain pernikahan kami nanti. Akhirnya jadi pilih siapa? Teman Tante, adik. Bagus deh itu loh. Salam ya. Ya Tante, nanti aku salamin. Kalau gitu kamu pergi dulu ya. Ya sudah, hati-hati. Nanti langsung kerja. Ya Tante, aku langsung ke rumah sakit. Tante juga pulangnya agak malam. Where our island stands. As a paragon of assimilation in culture and modern society, even nowadays, I get what, what you're saying. Is that you? That's my ancestor, sir. You guys look alike, okay? But it's my great-great-great-grandfather. He's liar, mister. It's him. Dia tuh udah tua. Agni, kamu gangguin orang aja. Excuse me, sir. I'll be right back. But feel free to have a taste of our coffee. Hey, Nick. Vijay. Agni. Hai. Tumben sayang-sayang kesini. Ya, kami ada janji mau ketemu sama wedding organizer. Baiklah kalau gitu. Aku kerja lagi ya. Oke. Okay. Halo, Agni ya? Iya. Perkenalkan, saya Kathy. Maaf, Bli Kade sedang upacara, jadi saya yang ditugaskan. Ya, silakan, silakan. Oke. Kalian berdua kelihatan serasi banget deh. Dulu ketemunya gimana? Agni ini adalah dewi penyelamat saya. Jadi dulu saya sempat kecelakaan. Bahkan saya sampai koma. Dan semua dokter bilang kalau saya nggak akan selamat. Tapi setelah saya dirawat sama Agni, saya selamat. Luar biasa. Tuhan pasti mentakdirkan kalian pasti bersama. Agni sudah ada bayangan kira-kira dekorasinya mau warna apa? Putih. Let's go. Oke.
Oke. Okay. Rose gold. Rose gold, oke. Okay. Terus mau ada pesanan khusus? Enggak. Ada. Karena ini temanya garden party. Saya pengen kalau di tengah-tengahnya itu ada lantai dansa. Oke. Okay. Lantai dansa? Niko, kan kita udah pernah ngomongin. Aku pengen ada lantai dansa di resepsi kita. Enggak, tapi kalau ada lantai dansa... Udah mbak, catat aja dulu. Oke. Okay. Ya, catat. Oh iya, wedding dress bisa di custom kan? Oh iya, bisa. Agni maunya seperti gimana? Seperti ini. Oke. Bisa. Tapi memang harganya sedikit mahal sih. Gimana? Berapa ya kira-kira? Kira-kira 25 juta. Nggak apa-apa kok. Sayang, ini kamu yakin? Aku suka kok sama dressnya. Tapi uang segitu banyak banget, kita bayar pakai apa ntar? Tante bantuin kita. Nggak, aku nggak mau ngerepotin orang. Ya, awalnya aku juga mikir kayak gitu. Tapi masalahnya, tante pengen lihat aku bahagia. Ya, lagi pula aku juga ngebantuin kok. Aku lagi ada rezeki, sayang. Tapi uang segitu, kita bisa tabung. Udahlah, sewa aja. Ngapain sih orang cuma dipakai sekali doang? Niko, pernikahan ini sekali seumur hidup. Dan ini udah mimpi aku dari kecil. Dan aku pengen di pernikahan aku ini aku terlihat bahagia. Jangan bikin rusak dong. Kamu bilang pernikahan kamu. Kamu nikahnya sama siapa? Ini harusnya pernikahan kita dong. Mungkin kita bisa atur lagi di lain waktu ya. Biar kalian bisa mempertimbangkannya dulu. Ini kartu nama saya. Kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih. Makin ibu sirat nih.
malam sekarang kami berada di tempat kejadian perkara. Telah ditemukan jenazah seorang wanita yang bernama Laksmi di Panti Jomblo Bakti Asrama. Termasuk villa yang akan kita tinggalin ini. I want to get married, sir. Jenazah ditemukan oleh seorang perawat yang sedang melaksanakan jaga malam di panti tersebut. Jenazah ditemukan dengan kondisi kepala terpenggal. Dan dari tewasnya korban diakibatkan pembunuhan. Saya, Doni Mahendra, beserta kru melaporkan dari tempat kejadian. Halo? Niko, kamu di mana? Aku lagi motret, kenapa? Ya ampun, Niko. Hari ini kan kita ketemu sama wedding organizer. Aduh. Kamu lupa? Iya, Agni, aku berangkat sekarang, ya? Ya udah, kesini cepetan. Gimana sih? Ya ampun, Niko. Kok gak habis pikir deh sama dia? Kemarin aja dia ngajakin berantem di depan wedding organizer. Dia tuh gak pikir ya, pernikahan itu cuma sekali seumur hidup. Kalau gak cocok, mending kamu pikir-pikir lagi. Daripada udah nikah, baru tahu gak cocok. Tapi aku udah ngerasa Niko adalah orang yang tepat. Tapi aku gak tahan aja sama sikapnya. Apa kamu tidak berpikir dan merasa ada orang yang lebih tepat? Agni! Mbak! Silakan, Mbak! Adek! Boleh kenalan gak? Namanya siapa? Saraswati. Kamu? Kanda. Kakak foto mau ya? Malu. Gak apa-apa, kalian cantik kok. Diam situ ya. Satu. Loh. Kok pergi? Saras. Tunggu. Kaniko. Dayu. Bisa ada di sini? Ini kampungku, Kak. Udah gak tinggal di Jakarta? Tapi masih modeling, kan? Waktu itu ibu lagi sakit. Jadi aku jaga ibu. Sekarang udah sembuh? Sudah tidak ada. Turut berduka ya. Sorry, sebentar. Ya lo. Kamu di mana? Orangnya udah datang ini. Iya, ini aku di jalan. Sebentar ya, tunggu aja. Ya. Sampai ke rumah. Maaf, aku ada urusan. Mau kemana? Aku ada urusan sama tunanganku. Kan aku mau nikah. Terus kita gimana? Maksudnya? Dayu, aku minta maaf. Aku akan segera menikah sebentar lagi. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu. Maaf aku buru-buru. Kalau aku tidak bisa sama kamu, siapapun tidak bisa.
Mohon maaf, sepertinya dia nggak datang. Tunggu aja, sebentar lagi pasti datang. Iya sih, tapi saya bukan orang nganggur. Saya harus kembali kerja. Saya minta maaf ya, saya permisi. Dok, itu pasien kita. Bukan pasien kita sih, tapi kenapa? Nggak tega liatnya. Oh iya, saya tahu beritanya. Kasihan liatnya. Mari dok. Iya, silakan. Kalau ada yang cari saya ada di ruangan. Siap, dok. Agni! Agni! Nih, masih marah sama aku? Aku sibuk. Nih, aku mau ngomong dulu sama kamu. Nih. Dua orang ini, saya tidak mau mereka bersatu, Bri. Di dunia ini. Serem juga ya ternyata. Kamu aja yang penakut. Bukan Agni, ini beneran, sumpah. Tadi aku lihat sesuatu di sini. Niko, aku kerja di sini sampai malam dan aku nggak ngelihat apa-apa ya kecuali pasien gawat. Kita pulang yuk. Aku mau harus pulang. Kenapa? Kita ke Cafe Wijaya aja. Ya udah.
Jadi gimana tadi ketemu sama orang WO-nya? Ya aku jalanin sesuai rencana. Akni. Kalau misalnya jalan sesuai... Niko. Pernikahan itu sekali seumur hidup. Wajar dong kalau misalkan aku kepengen segalanya. Iya, aku ngerti. Tapi uang itu kita bisa pakai buat yang lebih bermanfaat. Buat nyisir rumah atau buat bulan madu. Enggak ada bulan madu. Ngapain kita bulan madu kalau misalkan kita bisa saling sayang seumur hidup? Kamu setuju kan? Aku gak ngerti lagi sama kamu. Nih. Akni. Nih. Hey, Niko, come on. Leave alone. Kasih dia waktu dulu buat sendiri. Nanti kalau sudah adem, baru kamu bisa bicara sama dia lagi. Ya, tapi aku gak bisa kehilangan dia. Justru kalau kamu paksa, kamu akan kehilangan dia. Kamu tahu gak sih Agni itu siapa? Sedih loh masa lalu dia. Saat bayi dibuang, dimasukin keranjang. Akhirnya diadopsi oleh Ibu Nengah. Iya, aku tahu semua soal itu, tapi ini soal pernikahan. Kita harus bicarain ini lebih dalam. Niko, kamu gak akan menghasilkan apapun kalau masih kayak gini, Niko. Percaya sama aku. Kasih dia waktu. Trust me. Nanti aku akan bicara sama dia. Sekarang kamu lebih baik pulang aja dulu, oke? Ini malam pelajin Kliwon. Oh ya?
ini waktunya makhluk-makhluk keluar dari alamnya, alam Niskala. Aku antar pulang ya. Kenapa? Gak ada orang di rumah. Takut. Mau aku temenin aja. Wijaya, kamu itu laki-laki. Nanti kalau misalkan dikira aneh-aneh, digerbek sama pecalang, mau? Aku tuh khawatir sama kamu. Yakin gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Makasih udah nganterin pulang. Ya udah, aku pulang dulu kalau gitu. Hati-hati ya. Iya. Anda percaya sama alam roh? Kok tiba-tiba ngomongin gitu sih? Kemarin aku ngalamin hal aneh. Aku berada di sebuah gang kecil dan di situ aku ketemu makhluk itu. Apalagi ternyata itu adalah hari Kajang Kliwon. Maksudnya?
kamu. Rangde. Tante tahu tentang Rangde. Makhluk itu adalah ratu dari segala kejahatan. Sudah ilmu hitam. Karena dia itu adalah ratunya, maka dia bisa meneruskan ilmu hitamnya kepada keturunannya. Dan gak itu aja. Makhluk itu bisa berubah wujud menjadi segala bentuk macam makhluk. Anjing, kucing, manusia Jawa, Bali, bule. Oh ya, mana Niko? Ah, dia lagi sibuk. Lagi banyak pekerjaan. Sudah, pasti untuk modal nikah ya. Agni, angkat dong teleponnya. Loh, itu dia Niko. Kok gak diangkat? Lagi ada masalah? Cuma dia lagi nyebelin. Bahaya menanti. Baik, saya pergi. Maaf, Bli. Pak. Iya, Dok. Jenazah yang waktu itu masih ada di situ? Masih. Hari ini dikubur. Kok gak ada ya, Ben? Oh, gak ada keluarganya ya? Saya boleh lihat? Kenapa dong? Nomor 3. Permisi dong. Ya, silakan.
Saya sudah nunggu lama. Kenapa tidak ada kemajuan? Sabar, Nay. Saya sudah sabar, Bli. Kalau Bli tidak bisa bantu, saya akan selesaikan sendiri. Selamat sore, saya Dokter Agni. Ada keluhan apa? Pusing, Dok. Sejak kapan? Lupa. Udah lama. Silakan. Maaf ya. Mohon maaf, dari pemeriksaan belum ada tindakan indikasi rawatan lebih lanjut. Jadi kamu sudah bisa pulang. Akhir-akhir ini kena masalah terus. Ada apa lagi? Cerita dong. Ya, kejadian aneh yang gak pernah aku alamin. Kayak ada seorang wanita yang berusaha ngebunuh aku. Dan yang lebih parah lagi, ada mayat yang tiba-tiba gerak sendiri. Aku gak pernah ngalamin sana itu. Mungkin karena kamu mau married sama Nico. Gak ada hubungannya kali. Lah, kamu tahu kan, Nico itu bukan orang asli Bali. Budaya beda, cara pikirannya beda. Ini gak gampang. Yakin kamu mau nikah sama Nico? Lain kali deh kita omongin ini. Oh ya, soal kejadian yang aneh tadi itu. Apa ini? Untuk jaga-jaga. Salah. Jangan gitu. Aku percaya mustika ini bisa lindungin kamu. Pegang aja, biar aku juga tenang. Ya udah. Agni. Iya, Tante. Kamu bisa pulang sekarang. Penting. Oke, Tante. Mau? Aku harus pulang sekarang. Mau aku anterin aja? Gak usah. Yakin? Iya, iya. Tante. 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 Tante.
Cie, tuh dah Niko di telepon-telepon nggak diangkat. Jadi dah tante bantuin dia. Sudahlah, baik kan ya? Jadi kamu masih mau lanjut kan? Enggak. Kamu rese. Tapi seneng kan? Ya udah. Kapan kita mau ketemu sama wedding organizer-nya lagi? Besok bisa. Aku bisa datang siangan. Oke. Besok. Kenapa? Ada yang harus aku omongin dulu sama kamu. Ya udah. Ini serius nih. Ya udah ngomong aja. Ada beberapa hal dalam hidup aku yang kamu belum tahu semua. Apa emangnya? Beberapa tahun lalu, sebelum kita ketemu di rumah sakit waktu itu, aku masih di Jakarta. Aku belum sesukses sekarang, dan aku dapat job pemotretan. Pada waktu itulah aku kenalan sama dia, Dayu. Terus kami pacaran sampai dia maksa untuk menikah. Kamu gak mikirin buat nikah? Emang harus cepat ini ya? Mumpung ibuku masih hidup. Aku akuin, aku gak putus dari dia. Tapi aku gak lari dari dia. Cuma berusaha mempercepat karir aku untuk mempersiapkan pernikahan aku nantinya. Setelah itu aku cari lagi dia. Aku merasa bersalah. Sampai aku putus asa. Tapi aku gak ketemu sama dia. Sekarang kamu mencari dia? Kamu masih cinta? Enggak. Itu udah lama banget. Dan aku kira dia juga udah lupa. Kenapa kamu rahasiain? Aku tahu masih banyak yang kamu sembunyiin kan? Gak ada nih, sumpah demi Tuhan. Aku gak percaya. Nih, harus dengan cara apa lagi aku buktiin ke kamu? Benar kata Wijaya. Kita banyak perbedaan. Wijaya? Pergi kamu Niko.
nervous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Gimana? Sudah lega? Aku cuma gak nyangka dia begitu. Dia yang dulu atau dia yang sekarang? Apa bedanya? Kamu ini mau nikah sekarang atau dulu, Nae? Tante percaya loh, pertemuan kamu itu sama cinta sejati itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Jangan sampai kayak tante. Memang tante kenapa? Dulu tante pernah tinggal di Jakarta. Tante punya pacar yang hampir sempurna. Enggak, benar-benar sempurna. Tapi tante salah, tante enggak yakin, kami putus. Kenapa tante dari awal enggak pernah cerita? Tante itu tidak pernah nikah bukan karena tante gak pernah suka laki-laki loh. Tapi karena tante itu tidak pernah ketemu lagi orang yang bisa membuat tante merasa sempurna seperti orang itu. Si, numpang tanya tahu rumahnya Dayu? Yu Dayu yang cantik? Iya. Rambut panjang? Iya. Yang cantik sekali itu kan? Iya. Lurus, kiri, nanti ada rumah besar. Nah, itu udah rumahnya. Makasih. Iya. Cantik. Cantik banget. Rambutnya panjang lagi. Kamu apa sih? Kamu juga loh yang ngajak kesini. Ayo. Iya. Ah!
dikasihkan terluka. Ini bukan kendali. Hadirah, bagus. Kamu gak apa-apa? Tapi gimana kalau misalkan makhluk itu muncul lagi ya? Enggak. Dayu itu pelaku sebenarnya. Makhluk itu gak akan nyerang kalau gak ada yang nyuruh. Iya kan? Udah, pokoknya kamu tenang ya. Aku pulang. Iya sayang. Saya mau bersih-bersih kamar Pak Niko, tapi Pak Niko tidak bangun-bangun. Saya permisi dulu. Makasih, Bli.
Oke, kalau gitu. Makasih ya, Dok. Saya kembali kerja dulu ya. Pamanku. Ya. Ada apa ini, Pak? Niko kekasih Sukmanya dibawa oleh Randu. Pamanku, apa yang harus saya lakuin untuk nyambetin Niko? Kamu harus membebaskan dia. Kamu harus datangi tempat Randu. Di mana, Pak? Kamu menikahi orang dari luar Bali. Bicara apa kamu? Mustika itu, mustika turun-temurun bagi pewaris Imolean. Sekarang kamu penerusnya Imolean. Agung! Aku bisa merubah jadi apapun. Ratusan tahun aku jaga ilmu ini. Dengan ilmu ini, aku bisa panjang umur. Berubah menjadi apapun, siapapun. Temuan kalian berdua, mana kamu bisa menghidupkan itu, juga bukan kebetulan. Sebetulnya, kamu bisa sembuhkan segala penyakit. Kamu bisa menjadi kaya raya. Ya, aku gak peduli. Pokoknya aku mau adikku kembali. Tidak mungkin. Dia sudah milikku. Jangan lupa, jangan lupa!
Kita harus pergi dari sini. Kita berdua tinggal di sini. Ingat saya, kita harus selalu bersama dalam suka maupun duka. Hidup gak seharusnya itu, Niko. Kalaupun nantinya kita bersama, kita juga akan bisa pada akhirnya. Tapi aku belum siap pisah dari kamu. Aku gak mau pergi, Abi. Niko, ilmu itu harus berakhir sekarang. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Niko. Sayang sama kamu. Dan aku rela nyawa aku diambil keluar. Aku gak mau pergi. Aku akan tetap di sini. Aku sewaktu bayi. Ternyata selama ini ibu mencoba melindungi aku. Karena aku keturunan Lea. Dengan cara menjauhkan aku dari ibu. Aku berharap ilmu keturunan Lea kini bisa hilang dari aku. Dari kejadian itu, kata ibu mencoba memperingatkan aku bahwa aku dan Niko dalam bahaya. Semoga engkau tenang di sana. Thank you.
pasien atas nama Weda tenggelam, Dok. Oke. Kasih alat pernapasan. Udah gak ada detak jantungnya. Hei, Weda. Weda! Siapin ruang jenazah. Iya, Dok. Janji? Janji, Jo. Yaudah, kamu istirahat dulu ya.